pribadi beliau juga sangat kekeluargaan, membaur dengan anggota, membaur dengan masyarakat. Dan banyak sekali kelebihannya, tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata. Udah banyak yang pelajaran dari Pak Kapolsek, kita dituntun. Secara internal, beliau selaku sebagai pimpinan, juga sebagai bapak, sebagai kakak. Sosok beliau itu sangat mengayomi, ya, memberikan motivasi kepada semua personil. Ya. Pak Kompol Eliantor itu luar biasa, dia anak muda yang energik. Menurut saya adalah sosok Kapolsek yang luar biasa. Beliau sangat dekat sekali dengan para tokoh agama, terutama dengan saya kayak seperti saudara. Beliau orangnya sangat terbuka, terutama dengan para alim ulama, juga mengayomi masyarakat. Beliau ada kesan disiplin, kemudian pekerja keras. Pertama tegas, yang kedua wibawa juga. Orangnya pandai. Ya. Saya sangat salut pada beliau. Lanjutkan, walaupun di mana keberadaannya. Ini menunjukkan satu kepemimpinan yang sangat luar biasa. Ada kalanya dalam hidup itu ada pertemuan, juga ada kalanya berpisah. Apalah daya, hanya iringan doa kami lah yang kami panjatkan kepada beliau. Saya dengan ikhlas menyatakan, mengungkapkan, jikalau memang Pak Elian terus meninggalkan Polsek Jatiung, saya ucapkan selamat, bukan teriring dengan doa. Kehilangan banget lah, seorang tokoh yang juga komandan, yang juga sekaligus guru, bahkan sahabat saya. Dan tentunya saya pun juga merasa kehilangan. Hari ini masyarakat tiga kecamatan ini merasa kehilangan beliau. Merasa berat sebetulnya ditinggalkan oleh Bapak Kapolsek ini. Kalau ini lebih dari yang sebelumnya, lebih baik, kenapa tidak gitu? Selamat bertugas di posisi yang baru. Semoga beliau tambah sukses dalam hal karir maupun keluarga. Selamat dan sukses kepada Bapak Eliantoro. Semoga beliau di tempat yang baru diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki. Ya, yang selamatlah kepada beliau untuk promosinya, untuk menjembeng karirnya lebih lanjut gitu. Selalu diberikan kesehatan dalam melaksanakan tugas. Selamat atas alih tugasnya. Mudah-mudahan tugas yang baru ini membawa barokah dan terus meningkatkan karir. Selamat sukses dan semoga di tempat baru tambah sukses lagi. Teriring dengan doa, kebaikan yang selama ini beliau lakukan di Polsek Jatiung akan menambah kemudahan, jalan kemudahan untuk beliau, untuk mencapai apa sesuatu yang diciptakan oleh beliau. Beliau ini bagi saya selama ini laksana suatu apa tongkat, dimanapun ditanam, di situ akan jadi dan tumbuh, dan akan memberikan manfaat. Karena pada prinsipnya ada satu kaedah ya kalau saya sampaikan, khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang terbaik untuk manusia yang lain. Jadi amanah, kemudian profesional, dicinta oleh masyarakat dan oleh umat khususnya. Semoga beliau dalam tugas yang baru bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kami yang ditinggalkan ini tidak dapat memberikan apa-apa atas apa yang telah diberikan kepada kami, selain doa yang tidak putus-putusnya agar cita-cita beliau dapat tercapai
kami mendoakan agar selalu sukses dan maju di tempat yang baru. Tetap semangat, tetap jaya. Semoga beliau sukses di tugas yang baru. Mudah-mudahan beliau diberikan keselamatan, amanah memegang jabatannya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Asharabukum ayyahlika aduwakum wa yastahlifakum fil ardi fayanzuru kaifa ta'malun. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ja'al Kapolsek Kompol Eliantoro, jadikanlah beliau seorang polisi yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Tetap semangat, merdeka! 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 Tetap semangat, merdeka, merdeka, merdeka! Siap! Siap gerak, hormat gerak! Kiri apa kanan? Saya kanan, kanan aja. Apa namanya sebagai suka dukanya kita dulu. Ada orang lewat ya. Ya. Lagi. Oke. Waduh, lumayan juga nih.